Berita Persija, Barnabas Sobor yang dipinjamkan ke klub asal Lithuania FK Riteriai resmi kembalikan ke klub asalnya Persija Jakarta. Seperti diketahui, Barnabas Sobor sebelumnya dipinjamkan Persija ke klub asal Lithuania. Namun, tim asal Jayapura itu belum bergabung ke tim senior. Pemain berlabel Timnas U20 Indonesia itu bergabung dengan tim junior FK Riteriai B. Dikutip dari Transfermarkt, Barnabas Sobor tercatatan dipinjamkan ke Riteriai B pada tanggal 18 Maret tahun 2023. Barnabas bahkan ditargetkan bakal memperkuat tim atau dipinjamkan hingga akhir tahun 2023. Setelah menjalani perjalanan dan berlatih dengan klub asal Lithuania itu, pemain berusia 20 tahun itu tak bisa lebih lama lagi menjalani latihan atau memperkuat tim. Ia bahkan harus angkat kaki dari FK Riteriai B dan kembali ke Persija. Dengan begitu, Sobor harus kembali ke tim berjulukan Macan Kemayoran dan gagal bermain di kompetisi Lithuania. Klub pun memberi pernyataan lengkap terkait alasan Sobor dikembalikan ke klubnya kembali. Dalam pernyataan tersebut cukup jelas, Barnabas kembali ke Persija karena dalam situasi yang memang membuatnya harus kembali. Disebutkan keadaan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja membuatnya harus kembali lebih cepat. PSM Makassar terancam mendapat sanksi berupa denda Rp50 juta dari Komdis PSSI. Pasalnya, pada pertandingan perdana Liga 1 2023, 5 pemain PSM Makassar langsung mendapat kartu kuning. Kelima pemain itu adalah M. Arfan, Rizky Pelu, Akbar Tanjung, Ananda Raihan, dan Yance Sayuri. Berdasarkan regulasi atau kode disiplin PSSI, PSM Makassar pun dipastikan akan mendapat sanksi berat. Sanksi yang dimaksud yakni denda uang tunai lantaran ada 5 pemain PSM Makassar mendapat kartu kuning di satu pertandingan yang sama. Sesuai pasal 53 tentang tingkah laku buruk pemain pada kode disiplin PSSI, sanksi ini diatur. Berikut bunyi aturan pasal 53 kode disiplin PSSI. Sanksi disiplin yang diberikan kepada klub atau badan apabila anggota-anggota timnya, pemain dan atau ofisial melakukan suatu pelanggaran disiplin secara kolektif dalam satu pertandingan. PSM Makassar sejatinya unggul lebih dahulu atas Persija Jakarta. PSM Makassar unggul setelah Kenzo Nambu berhasil menjebol gawang Persija Jakarta yang dikawal Andri Tani pada menit ke-13. Setelah itu berhasil dibalas oleh pemain Persija Jakarta pada menit ke-80 melalui sepakan keras Rio Matsumura.